komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait interaksi laut atmosfer termodinamika Pulau Sulawesi, peninjauan topografi, fenomena angin darat dan angin laut, ENSO, dan upwelling, downwelling. Next. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Gina Fujiawati, NIM 12819005, Triadinda Nanda Pramono 12819009, Novianto Dwi Putra 12819010, dan Faiza Salsabila Sahda 12819013. Table of contents dari pembahasan kami ada 4. Yang pertama topografi, yang kedua angin darat dan angin laut, 3 ENSO, dan yang keempat upwelling dan downwelling. Untuk pembahasan yang pertama tentang topografi, jadi di topografi ini, topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. Pulau Sulawesi itu terletak di posisi 2 derajat lintang utara serta 170 derajat bujur timur dengan luasnya 174.600 km%. Nah, Pulau Sulawesi ini memiliki topografi yang terdiri dari pegunungan di bagian tengah dan utara pulau, serta adanya 3 teluk di bagian tengah dan selatan. Pola curah hujan di Pulau Sulawesi ini terdiri dari pola monsunal, ekuatorial, dan antimonsunal atau lokal. Curah hujan diurnal atau harian di Pulau Sulawesi itu berupa hujan di darat yang berpusat di beberapa wilayah seperti daratan bagian tengah pulau, bagian selatan pulau, dan sekitar Gorontalo yang terdiri biasanya terjadi pada sore hari. Adapun hujan di sekitar laut terjadi di Teluk Tolo, Bone, Tomini, dan Manado yang didominasi oleh hujan tengah malam. Laut Sulawesi termasuk sebagai salah satu pintu utama masuknya arus lintas Indonesia atau Arlindo dari Samudra Pasifik menuju Hindia yang melintasi perairan Indonesia. Pulau Sulawesi itu memiliki pegunungan di bagian tengah dan utara pulau dengan ketinggian rata-rata sekitar 2.000 sampai 2.500 meter dan 3 perairan dengan bentuk garis pantainya itu cekung, yaitu Teluk Tomini, Tolo, Bone, dan perairan bagian utara Pulau Sulawesi. Bentuk garis pantai yang cekung itu dapat meningkatkan intensitas curah hujan di laut. Angin darat dengan intensitas tinggi di semua sisi pantai akan bergerak menuju tengah laut. Nah, secara umum, terdapat 4 sistem utama curah hujan yang memiliki karakteristik unik di pulau ini, yaitu sistem curah hujan di Teluk Tomini, Teluk Tolo, Teluk Bone, dan perairan bagian utara Pulau Sulawesi atau disingkat dengan PU. Adapun untuk Teluk Tolo memiliki curah hujan dengan intensitas paling tinggi dibandingkan dengan perairan lainnya. Selanjutnya, berikut merupakan gambar dari prediksi spasial anomali SST Indonesia. Nah, pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa rata-rata anomali suhu perairan Indonesia umumnya itu menunjukkan kondisi yang hangat pada sebagian besar wilayah Indonesia. Kisaran anomali SST antara minus 0,25 sampai dengan 2 derajat Celcius. Suhu muka laut yang lebih hangat itu akan menyebabkan anomali positif, yang berarti curah hujan di daerah-daerah tersebut akan meningkat. Umumnya terjadi di wilayah perairan Samudra Hindia Barat Sumatera, perairan Bangka Belitung, Laut Jawa bagian barat, Laut Flores, Laut Banda, perairan Maluku, Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Utara Papua. Pada November 2021 hingga Januari 2022, diprediksi didominasi kondisi hangat atau anomali positif, artinya curah hujannya itu meningkat pada seluruh wilayah Indonesia dan melemah menuju kondisi netral, kecuali bagian tengah hingga timur, kemudian menuju netral di sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali perairan utara Sulawesi yang berada pada kondisi hangat hingga April 2022. Itu artinya di Sulawesi, kemungkinan sampai April 2022 akan terjadi peningkatan curah hujan atau La Nina. Selanjutnya akan dibahas tentang angin darat dan juga angin laut.
Untuk angin darat itu, dia terjadi pada siang hari. Arah anginnya bergerak dari darat menuju ke laut. Gimana pada siang hari, daratan memiliki temperatur yang lebih tinggi akibat kemampuannya yang mudah menyerap panas, sehingga parsel udara di atas permukaan darat itu meregang dan juga lebih ringan, kemudian bergerak menuju laut, di mana laut memiliki temperatur lebih rendah dibandingkan daratan. Sedangkan angin laut itu kebalikan dari angin darat. Angin laut itu terjadi pada malam hari, karena pada malam hari temperatur laut lebih hangat dibandingkan dengan temperatur darat. Nah, daratan pada malam hari menghilangkan suplai panas dari matahari dan berakhir melepas panas sehingga temperaturnya menjadi lebih rendah. Dan angin laut itu bergerak dari laut menuju daratan. Satu contohnya di Pulau Sulawesi adalah ada Pulau Siladen. Pulau Siladen ini merupakan salah satu tempat wisata laut dan juga sudah terkenal sekali dengan keindahan lautnya. Nah, peristiwa angin laut dan angin darat ini juga terjadi di Pulau Siladen. Oke, yang selanjutnya adalah Enso. Next. El Nino Southern Oscillation Enso adalah sebuah fenomena interaksi laut atmosfer yang berpusat di wilayah ekuatorial Samudra Pasifik yang membawa fenomena yaitu El Nino dan La Nina. El Nino ini terjadi ketika anomali positif atau lebih hangat di Pasifik Timur dan anomali negatif lebih dingin di Pasifik Barat terjadi. El Nino ini adalah salah satu contoh dari termodinamika 2 yang berbunyi kalau kalor itu bergerak dari bagian yang kalor panas atau tinggi ke kalor yang lebih rendah atau yang lebih dingin. Fenomena ini pun terjadi pada atmosfer yaitu udara yang panas bergerak dari kalau yang lebih tinggi ke yang lebih rendah yaitu El Nino. Inilah kondisi El Nino. Dampak Enso pada cuaca paling lazim ditinjau adalah pada curah hujan. Kalau lagi El Nino, anomali negatif suhu muka laut di Pasifik Barat berarti konveksi yang lebih lemah. Wujudnya berupa curah hujan yang lebih kecil dari biasanya. Sebaliknya di Pasifik Timur, anomali positif suhu muka laut berarti subsidensi yang lebih lemah. Wujudnya berupa curah hujan yang lebih besar dari biasanya. Kalau di Indonesia terjadi El Nino berarti lebih sering terjadi kekeringan. Kalau La Nina itu lebih sering terjadi ke banjir atau hujan yang lebih besar dari biasanya. Next. Oke, BMKG keluarkan peringatan El Nino di akhir 2021. Apa artinya? Ini adalah salah satu contoh apa yang terjadi di Indonesia ketika La Nina terjadi. BMKG memperingatkan bahwa ada La Nina menjelang di akhir tahun 2021. Peringatan ini berdasarkan pengamatan data suhu pengembangan laut di Samudra Pasifik terbaru. La Nina ini sudah melewati batas ambang batas La Nina sebesar minus 0,61 pada dasar yang 1 Oktober 2021. Kondisi ini berpotensi terus berkembang. Berdasarkan kejadian La Nina 2020, curah hujan akan mengalami peningkatan pada November 2021 sampai Januari 2021 di wilayah bagian selatan Sumatera, Jawa, Bali, hingga NTT, hingga Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Boleh next. Selanjutnya adalah fenomena yang menarik untuk ditinjau yaitu siklon tropis Surigae di Sulawesi Utara. Salah satu kejadian akibat pengaruh Enso adalah siklon tropis Surigae yang terjadi di Sulawesi Utara April 2021 kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa siklon terbentuk akibat suhu permukaan yang hangat dan menyebabkan terbentuk sistem pusat tekanan rendah. Akibatnya terbentuk awan konvektif. Kemudian kecepatan angin menjadi stabil dan lalu akhirnya membentuk mata badai. Sulawesi Tengah turut terkena dampak secara tidak langsung yaitu munculnya angin puting beliung akibat siklon tropis Surigae. Next. Oke, selanjutnya proses termodinamika yaitu ada upwelling dan downwelling. Nah, di mana dari pengertian termodinamika sendiri yaitu adanya perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Nah, salah satunya ada peristiwa yang disebut dengan upwelling dan downwelling. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat menimbulkan sirkulasi vertikal dari air laut yaitu ada terjadi pada daerah pantai, kemudian adanya kombinasi antara angin yang persisten, kemudian
adanya rotasi bumi dan adanya orientasi letak pantai, sehingga dapat terjadi sirkulasi vertikal dari air laut. Nah, di sini pada lokasi di mana angin yang menyebabkan perpindahan massa air permukaan atau pada kedalaman dari permukaan hingga sekitar ratusan meter menjauhi garis pantai, maka massa air tersebut akan tergantikan oleh massa air laut yang dalam yang relatif suhunya lebih dingin. Nah, peristiwa itu disebut dengan proses upwelling. Kemudian sebaliknya pada daerah lain, ketika angin menyebabkan perpindahan massa yang mendekati si pantai, tumpukan air di permukaan di dekat pantai akan tenggelam dan suhu muka laut akan menghangat. Peristiwa itulah yang disebut dengan downwelling. Jadi perbedaan antara upwelling dan downwelling ini adalah si upwelling ini si permukaan airnya itu menjauhi garis pantai sehingga terjadi kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang diganti oleh massa air laut yang relatif lebih dingin, massa air laut dalam yang relatif lebih dingin. Sedangkan pada downwelling itu si massa air lautnya itu mendekati pantai, perpindahan massanya itu mendekati pantai dan kemudian suhu muka lautnya itu menghangat. Kemudian di mana proses upwelling dan downwelling ini di pantai mempengaruhi sangat sangat mempengaruhi cuaca dan iklim dengan mengubah suhu muka laut. Nah, seperti upwelling yang membawa air dingin dari dalam laut yang mempengaruhi pembentukan kabut sebagaimana air hangat mengalir di atas badan air yang dingin. Nah, selain itu, peran dari badan air dingin di permukaan yang menghentikan pembentukan awan sehingga curah hujan tidak lebat dan suhu muka laut yang dingin dan petir serta kilat akan jarang terjadi pada daratan pantai seperti demikian. Nah, kemudian lanjut perubahan di samping ini merupakan contoh upwelling dan downwelling diagram. Nah, perubahan arah dan kecepatan arus terdapat kedalaman yang menimbulkan transport massa air yang arahnya tegak lurus ke arah kanan, arah angin di belahan bumi utara dan ke arah kiri di belahan bumi selatan. Nah, transport massa air ini disebut dengan sebagai transport Ekman. Nah, pengetahuan tentang transport Ekman ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme timbulnya fenomena laut yang dikenal dengan upwelling dan downwelling. Nah, kemudian selain itu meningkatnya produksi perikanan di suatu perairan dapat disebutkan karena terjadinya proses air naik atau upwelling. Nah, karena gerakan air naik membawa serta air yang suhunya lebih dingin, kemudian salinitas yang tinggi atau kadar garam di dalam laut itu yang tinggi dan tak kalah pentingnya adalah zat-zat hara kaya seperti fosfat dan nitrat naik ke permukaan. Nah, jadi biasanya si upwelling ini tuh biasanya tuh proses upwelling ini ketika terjadinya upwelling itu tuh banyak nelayan itu banyak memanen perikanan karena si ikan itu muncul ke permukaan laut. Kemudian lanjut, kemudian ada juga proses terjadinya upwelling. Di sini menurut Barnes tahun 1988, proses upwelling ini terjadi karena dalam tiga bentuk. Yang pertama itu pada waktu arus dalam atau deep current bertemu dengan rintangan seperti mid-ocean ridge atau suatu sistem ridge bagian tengah lautan di mana arus tersebut dibelokkan ke atas dan selanjutnya air mengalir deras ke permukaan. Kemudian yang kedua, ketika massa udara air bergerak berdampingan, misalnya saat massa air yang di utara di bawah pengaruh oleh gaya Coriolis dan massa air di selatan ekuator bergerak ke arah selatan di bawah pengaruh gaya Coriolis juga. Nah, keadaan tersebut akan menimbulkan ruang yang kosong sehingga pada lapisan bawahnya. Nah, kedalaman di mana massa air itu naik tergantung pada jumlah massa air permukaan yang bergerak ke sisi ruang kosong tersebut dengan kecepatan arusnya. Hal ini yang terjadi karena adanya divergensi pada perairan laut tersebut. Nah, kemudian lanjut yang ketiga yaitu ketiga upwelling dapat pula disebabkan oleh arus yang menjauhi pantai akibat tiupan angin darat yang terus-menerus selama beberapa waktu. Nah, arus ini membawa massa air permukaan pantai ke laut lepas yang mengakibatkan ruang kosong di daerah pantai yang kemudian diisi dengan massa air di bawahnya. Nah, itulah proses-proses kapan terjadinya si upwelling sendiri. Kemudian lanjut, di sini tuh di Indonesia salah satu upwelling yang terjadi itu di mana Indonesia itu kan kita tahu kalau Indonesia itu terletak di bagian ekuator ya. Nah, jadi tuh salah satu nama upwellingnya itu adalah coastal upwelling. Nah, di mana coastal upwelling itu merupakan upwelling yang hampir sama dengan upwelling ekuator gitu. Karena
membantu aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Upwelling ini terjadi karena adanya efek Coriolis yang membelokkan angin, kemudian permukaan laut yang terbawa oleh angin menjauhi pesisir, sehingga air di laut, laut dalam yang mengandung nutrien yang sangat tinggi akan menggantikan air permukaan yang terbawa oleh angin. Nah, di sini juga ada nih salah satu contoh upwelling di perairan Indonesia adalah di Selat Makassar atau dekat dengan Pulau Sulawesi. Di sini itu upwelling terjadi karena dikarenakan adanya seal. Seal itu apa? Bentuk dasar cekungan yang menjulang ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan laut yang biasanya terdapat di mulut cekungan dan berfungsi menghambat aliran air yang melewatinya. Seperti sudah dijelaskan bentuk topografi dari Sulawesi, Pulau Sulawesi sendiri. Yang lalu kemudian yang menghambat air yang melewatinya yang dilalui oleh masa air di Pasifik. Dengan adanya sisil ini di kedalaman 550 meter di ujung Selat Makassar ini menghalangi jalannya masa air dari Selat Makassar menuju Laut Flores, sehingga aliran masa air yang hanya terjadi di kedalaman di atas 550 meter saja. Kemudian aliran masa air ini pada bagian atas yang terjadi di Laut Flores ini seolah-olah menyeret lapisan di bawahnya. Akibatnya terjadi kekosongan masa air di lapisan atas Flores bagian barat yang kemudian terjadilah upwelling. Nah, di wilayah perairan Indonesia lainnya seperti Laut Banda, Laut Arafura, Laut Maluku, atau juga dikenal dengan daerah yang sering terjadinya upwelling. Nah, hal ini terjadi pada musim timur di mana masa air di lapisan atas perairan tersebut terdorong oleh musim timur terjadi ke Laut Jawa, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.